ratusan pemilik lahan terdampak pembangunan tol Cisumdawu di Kecamatan Cimalaka, Sumedang, Jawa Barat mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Warga antri menunggu proses pelepasan hak tanah dan bangunan yang bertempat di Gor Kantor Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Ratusan warga antri menunggu proses pelepasan hak tanah dan bangunan yang bertempat di Gor Kantor Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Sumedang. Menurut Kasih Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, Yanian mengatakan, saat ini penjabat pembuat komitmen atau PPK lahan tol Cisumdawu Wilayah 2 terus menggenjot proses pembebasan lahan untuk seksi 4, 5, dan 6. Ketiga seksi ini meliputi 16 desa di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Cimalaka, Congeang, Paseh, dan Kecamatan Ujung Jaya. Hari ini sebanyak 115, 105 bidang, 10 tegakan senilai 66 miliar terletak di Desa Licin, Kecamatan Cimalaka. Untuk wilayah seksi 2? Ya, seksi 2 ini. Seksi ini PPK Cisumdawu 2, Pak. Terdiri dari seksi 4 dengan 6. Di berapa kecamatan ini? Ini desa ini ada 16 desa. Insya Allah semuanya itu untung semua. Berapa bidang, Pak, untuk Bapak sendiri? Untuk kalau saya itu satu bidang dengan luas itu 350 meter. Tidak ada kendala, Pak, untuk alhamdulillah, Pak, saya berkata. Yanian menambahkan, untuk pelepasan hak di Desa Licin terdiri dari 105 berkas, 95 bidang, dan 10 tegakan, dengan total lahan di Desa Licin yang harus dibayar sebesar 66 miliar rupiah, dengan target pembebasan lahan keseluruhan tahun 2020. Diki Guntara, Bandung TV.